izin. Takkan Ipoh Timur tak membagi pada Kota Belud? Tertinggi rakyat Sabah. Ipoh Timur dan kalau dan orang lain tak apa, tapi Ipoh Timur tak bagi ruang untuk dicelah. Hanya 54%. Kalau Ipoh Timur tak boleh dibagi ruang celah pada September yang berhormat, Kota Belud, kalau saya dengar orang lain tak apa, kalau tapi Ipoh Timur tak bagi pencelahan. Maaf kepada saya, dia cakap disgrace yang ini, terutama dia kata dia akan, you used to be the ketua pembangkang, you give me a chance to rebut your argument. Itulah dia tidak you give me a chance to rebut your argument. Kalau daripada orang lain tak apa, tapi you Ipoh Timur, the great Ipoh Timur, apa yang nak kata Belud? Takkan bagi ruang. Ya, Ipoh Timur. Bohong. Ipoh Timur. Dia kata mau cek. Tak boleh dapat itu. Bukti akan meminta maaf. Halim Muhammad. Halim Muhammad, Kota Belud, Ipoh Timur. Point of order. Kalau Ipoh Timur, the great Ipoh Timur. Saya minta ruling daripada Tuan Yang Diketua 371, di mana seseorang ahli tidak boleh mengganggu ahli yang sedang dicatat. You are too protective. I know you are Secretary General. You sit down when it's not. You do that all the time. Saya cuma minta penjelasan. Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, saya cuma minta kalau boleh, Ipoh Timur adalah seorang pemimpin yang besar dalam parlimen ini. Mana boleh macam ni? Dia mencari, dia menuduh macam-macam tentang Sabah dan Sarawak. Seorang ahli parlimen daripada Sabah mau berdiri meminta penjelasan. Saya kira untuk seorang pemimpin besar seperti Ipoh Timur, dia mesti berlapang dada. Ipoh Timur. Itu saja saya mahu, sebab tuduhannya itu berat, the point of order. Berat semua. The point of order. Semua berat. Yang cukup lah, Yang Mohd. Ya, tuduhannya berat, Tuan Yang Dipertua. Yang dan Mohd, saya sebagai ahli parlimen Yang Mohd, daripada Sabah berdiri mau mencela. Itu saja. PJ Utara. You know, this is saya harap Yang Mohd juga bangun point of order macam kepada pencelahan-pencelahan sebelum ini yang dibuat oleh rakan-rakan Kompas 11 ini. Jadi saya rasa kita terperlulah saya betul. Cuma merayu sekali Datuk. Lagi saya mau merayu minta penjelasan Datuk Yang Mohd. Ya, Kota Belud, saya minta duduk, penjelasan Muhammad. Sebab tuduhannya berat-berat semua Tuan Yang Dipertua. Muhammad. Ya, saya mau minta penjelasan Datuk. Saja oh, penjelasan. Penjelasan. Terima kasih. Bagi saya ruang sikitlah. Dua minit saja saya minta. Ibu Timur habiskan. Dua minit saja penjelasan. Habiskan Yang Mohd. Ya, habiskan itu banyak terakhir mengenai illegal immigrant. Dan ini betul. Unbelievable. Peninjauan yang terbaru mendapati 53% pengundi menyenaraikan pendatang tanpa izin sebagai masalah paling meruncing dan isu paling penting dihadapi oleh Sabah. Peninjauan turut mendapati bilangan besar sebanyak 87% bersetujui dengan penubuhan Suruhanjaya siasatan diraja menyiasat pendatang tanpa izin Sabah asal sebut sebagai RCIII. Tetapi keyakinan terhadap keberkesanan RCII lebih bersifat berhati-hati dengan hanya 54% meluahkan keyakinan yang Suruhanjaya akan dapat menyelesaikan masalah itu. Tinjauan turut mendapati yang pengundi Sabah mempunyai pandangan yang bercampur terhadap dorongan di sebalik penubuhan Suruhanjaya. Dengan 46% mengatakan ia usaha jujur untuk menumpukan masalah pendatang tanpa izin, manakala 36% bersetujui ia adalah tindakan politik untuk menurunkan kemarahan rakyat Sabah sebelum pilihan raya. Saya turut merasakan keraguan yang RCIII benar-benar serius untuk menyelesaikan masalah pendatang tanpa izin di Sabah yang berlarutan sekian lama, memandangkan Barisan Nasional tidak memiliki kehendak politik untuk betul-betul menyelesaikan terus masalah itu. Penjelasan. Tetapi lebih kepada mau memberikan gambaran yang sesuatu telah diusahakan untuk meraihkan undi rakyat Sabah sebagai negeri deposit tetap menjelang pilihan raya umum. Penjelasan. Disebabkan inilah kabinet telah mencatatkan rekod dunia mengambil masa 6 bulan untuk membuat keputusan terhadap bidang tugas dan keanggotaannya selepas membuat keputusan untuk menubuhkan RCII pada 8 hari bulan Februari dan lebih dari sebulan untuk mengeluarkan surat pelantikan. Ya, boleh saya jelaskan. Gulung sini, ya. Dan lebih dari sebulan untuk mengeluarkan surat pelantikan kepada anggota Suruhanjaya untuk memulakan tempoh 6 bulan bagi RCII melengkap tugas dan laporan dapat di
hitung. Akhirnya saya bertanya sama ada sebenarnya adalah political will untuk menyelesaikan masalah yang begitu long standing. Dan kalau begitu, kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak ambil tindakan khasnya terhadap pegawai tinggi cawangan khas yang menimbulkan keraguan terhadap keikhlasan kabinet sewaktu membuat keputusan untuk melubuhkan RCI? Pegawai tinggi cawangan khas ini tidak lain tidak bukan adalah penolong pengarah E2M, bahagian ancaman ekstremis sosialis social national Muhammad Sofian Muhammad Makin, yang membuat tuduhan liar yang tidak berasas bahawa Pakatan Rakyat telah dimasuki ke pengganas Jemaah Islamia bagi kes PAS dan komunis bagi kes DAP, dan beliau sehingga kini tidak mampu membawa sebarang bukti apabila dicabar membuat demikian. Sofian telah memberitahu akhbar bahawa sokongan untuk RCI untuk mendatang tanpa izin adalah dibuat oleh unsur-unsur elemen-elemen anti-national yang hanya mahu mendapat laba politik daripada isu tersebut, menjejaskan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Filipina dan mengapi-apikan sentimen dan anti-semenanjung di kalangan rakyat Sabah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sepatutnya mengisytiharkan sama ada Sofian mewakili pemikiran arus Perdana Kerajaan Persekutuan UMNO BN tetapi tersembunyi berhubung isu RCIII terhadap pendatang tanpa izin di Sabah. Dan jika tidak, akhirkan soalan saya, jika tidak, tindakan serta-merta perlu diambil untuk mengantung dan mendisiplinkan Sofian kerana beliau telah menjadi contoh buruk ancaman ekstremis secara nasional yang sepatutnya dipantaui cawangan khas. Dan masalah ini pendatang tanpa izin yang telah lama melarutan juga RCIII adalah contoh nyata kegagalan Barisan Nasional dalam janji ditepati. Timar rasmi sambutan Hari Kemerdekaan ke-55 dan Hari Malaysia ke-49 yang telah dirampas oleh Barisan Nasional, dan ini adalah sebab saya harap akhirnya bahawa semua ahli-ahli Parlimen, Barisan Nasional, Pakatan Rakyat Sarawak, Sabah dan Semenanjung boleh bersetujui bahawa perlulah satu Royal Commission Inquiry untuk menilaikan 50 tahun Sabah dan Sarawak ada di Malaysia, sama ada janji-janji ada dipenuhi atau adalah dikhianati. Sekian, terima kasih. Jempol. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya juga bangun untuk menyokong bajet yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan. Satu bajet yang telah pun melahirkan satu transformasi baru yang melibatkan kesedaran rakyat di setiap lapisan. Kalau dulu pembentangan bajet ini ditunggu-tunggu oleh usahawan, pakar-pakar ekonomi dan juga di kalangan pegawai-pegawai kerajaan, tetapi kali ini satu perubahan besar apabila bajet negara, bajet kerajaan ditunggu-tunggu oleh setiap lapisan rakyat, termasuk juga kanak-kanak sekolah dan juga orang-orang kampung yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.